Oke, kembali lagi bersama channelnya Spin Over Hull. Kemarin kita kedatangan tamu adiknya Spin Kampret, dan sekarang mbahnya mau ikut Over Hull juga. Nah, ini kita lagi posisi bongkar-bongkar mesin ya. Nanti kita cek apa aja kerusakannya. Jadi pas waktu itu setelah cucunya Spin Kampret ini selesai. Nah, ini kok iri nih, gimana ini ceritanya? Dan apa saja kerusakannya sehingga posisinya harus di overhaul. Kita nanti bongkar-bongkar, kita nanti cek lagi biar tahu isinya apa, yang rontok apanya aja. Oke, siap, lanjut ya. Ini prosesi penurunan mesin ya. Jadi ini setelah mounting dilepas, selang-selang belakang dilepas, kabel-kabel dilepas, kita mau naik mesin, naik terus turun maksudnya. Kabel-kabelnya dilepas semua, detailnya seperti ini. Warna putih.
Oh, pirang putih, pirang kuning. Nah. Oh. Coba dewe lah. Oh. Bener kok. Eh, oh. Kocok warna oleh coklat. Sing tengah kuning. Oh. Jadi begini kondisinya. Punyanya Om Spin Kampret. Pergantian selang EGR sudah diganti, tapi punya apa ini enggak tahu. Posisinya juga udah lembek ya sekarang. Terus posisi pembuangan selang hawa panas pakai pipa ini. Ini kurang disarankan ya. Soalnya ini airnya enggak pas meler-meler kemana-mana. Olinya. Ini kondisinya. Ini alternator, pompa oli, puli, fan bell, dudukan engine mounting. Nah, jadi ini proses mesin udah dibongkar. Kerasin nih. Nah, ini ketemu penyakitnya, metalnya ajur. Metalnya ajur, jadi sampai ke gerus begini. Posisi terkasnya kurangan metal ini. Nah, di posisinya nempel semua ya. Nah, seperti itu. Posisinya jur semua. Enggak semua, satu. Jadi nanti kita repair ya, stangnya juga, stangnya bisa ganti, bisa repair, tergantung nanti gimana. Oke ya, nanti lanjut part 2. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya kawan-kawan. Spin Sales Indonesia. Wassalamualaikum.